Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini seperti biasa aku mau mempromosikan TikTok affiliate supaya komisi aku bisa lebih naik lagi ya kan. Nah, aku bakalan kasih tutor juga gimana caranya download video Cina kemudian dimasukin ke TikTok gitu. Karena aku kebetulan produk-produk yang aku share di TikTok affiliate atau di TikTok aku itu semuanya produk Cina. Rata-rata produk Cina maksudnya ya. Kalian bisa lihat sendiri nih produk-produk kayak gini guys, nih kayak produk-produk yang memang dibuat oleh video-video Cina gitu, bukan video-video kreator Indonesia kayak gini-gini. Nah, jadi aku mau download dulu nih videonya karena kebetulan aku udah lama banget gak download video dari sini. Nah, aku biasanya kalau download produk video Cina itu dari Pinterest. Jadi tuh punya biasanya aku downloadnya dari orang luar gitu, tapi jangan, kalian jangan ngambil produk punya kreator Indonesia ya, kalian harus note. Nah, aku di Pinterest biasanya cuman download produk Cina doang atau produk-produk yang dibuat oleh orang luar kayak gitu. Nih contohnya adalah ini ya, apa namanya, tempat bumbu-bumbu gitu. Ini punya Jaken, ini 16.000 pengikut, ini punya orang luar. Kita klik aja dan di sini banyak banget ya produk-produk video Cina yang bisa kalian promosiin untuk Shopee affiliate atau TikTok affiliate. Karena aku mau mempromosikan TikTok affiliate, aku mau download gantungan ini. Nah, dan kalian juga bisa lihat videonya itu benar-benar HD banget ya. Maksudnya kayak kualitasnya good banget gitu loh. Kualitasnya super jelas banget, enggak ada pecah atau enggak ada burem. Cara downloadnya gini ya, kalian di sini ada titik 3, kemudian salin tautan, back, kemudian masuk ke Chrome. Dan di sini download video Pinterest, kalian ketik aja. Nanti pilih yang warna ada logo kuning nih ya. Yang pertama, pokoknya yang pertama muncul. Nih, di sini ada kotak, kemudian ditempel dan download. Tunggu aja beberapa saat, nanti bakalan muncul bentuk video. Nah, bentuk kayak gini. Cara downloadnya, klik dulu videonya, nanti akan muncul seperti ini. Ada titik 3 sebelah kanan, kalian download. Nah, tinggal tunggu aja proses downloadnya. Dan kalau misalkan nanti mau di-upload di TikTok, biasanya kan ada musik pembawanya nih, biasanya Cina-Cina juga musiknya, kita dengerin ya. Nah, pokoknya tuh ada yang musik Cina atau ada yang sound-sound cuman piano gitu seperti ini, itu bisa kalian ganti. Nanti kalau misalkan di TikTok, kalian bisa ganti pakai musik yang lagi hits atau musik yang lagi up. Nah, aku bakalan contohin. Kita udah download produk, kita udah download videonya, berarti aku bakalan langsung aja ke TikTok. Dan aku mau masukin dulu barangnya ke etalase. Kita masuk dulu ke TikTok Shop. Terus tambahkan produk afiliasi. Nah, kita cari aja di sini gantungan. Karena kalau kita nulis gantungan, pasti kan yang muncul banyak banget ya gantungan-gantungan yang kayak gini. Coba lebih spesifik mungkin bisa, tapi aku bakalan scroll dulu. Aku juga nggak tahu itu nama gantungannya apa ya. Coba kita lihat di Shopee, biasanya di Shopee ada, kita cari tahu namanya dulu ya, karena aku juga nggak tahu itu gantungan apa gitu, soalnya bentuknya kan beda ya dengan gantungan-gantungan biasa. Nah, oh, gantungan 4 kait, gantungan putar. Kita back lagi, kita masuk ke TikTok. Gantungan putar. Ini bukan.
Dan sepertinya di TikTok itu tidak ada gantungan putar, guys. Nah, ini dia nih gantungan putar atau gantungan 4 kait akhirnya ada ya. Tambahin. Nah, tips dari aku juga nih, karena kan misalkan kita nggak tahu nih nama produknya apa ya, maksudnya kayak di video tadi bentuknya kita tahu, tapi kita nggak tahu namanya, itu kalian bisa dulu cari di Shopee guys namanya, supaya di TikTok lebih mudah, karena kalau di TikTok itu kan nggak muncul kayak Shopee ya, kayak bret gitu langsung produk-produk berbagai gantungan muncul. Kalau di TikTok nggak seperti itu, makanya kalau yang susah, misal bingung gitu nama produknya apa, kalian bisa cari dulu di Shopee gitu. Kita masukin beberapa model gantungan, filter aja produk yang paling laris. Gantungannya boleh masukin gantungan kayak gini juga. Pokoknya harus masukin ke keranjang kuningnya itu gantungan-gantungan berbagai apa namanya, berbagai bentuk ya, supaya orang bisa milih gitu. Sudah. Dan saatnya masukin produk. Nah, ini kita akan masukin produknya. Terus aku mau tambah suara dulu. Karena ada pembawa suara asli, jadi kecilin suara aslinya, penambah suaranya digedein. Penambah suara tuh musik yang tadi aku pilih ya guys. Klik berikutnya, pilih sampul. Nah, okay. Simpan. Udah, kemudian jangan lupa deskripsi. Nah, terus tagarnya juga jangan lupa. Oke, nah yang terakhir tambah tautan. Ini yang penting banget. Tambah. Tuh, satu keranjang kuning. Terus tambah lagi. Dua keranjang kuning. Tiga. Empat. Oke, aku udah masukin 4 keranjang kuning, udah lumayan lah ya dibandingkan cuma 1-2 doang. Jadi kenapa aku masukin banyak banget, supaya kalau ada satu produk yang habis, produk yang lain masih tersedia gitu. Dan kenapa aku masukin bentuk apa namanya, gantungannya berbeda-beda, supaya orang bisa tahu gitu bentuknya. Yang keranjang bentuk untuk gantungan putar tuh ada yang bentuk ini gitu loh. Kita posting. Nah, ini dia. Nah, ini ya untuk videonya. Musiknya juga udah aku ganti dengan musik yang memang lagi EPP atau lagi hits ya. Nah, ini adalah produknya. Aku kasih produk dengan berbagai macam bentuk dan harga juga, ada yang 6.000, ada yang 5.000, ada yang 4.000 gitu. Jadi bisa menjadi apa ya, kayak pilihan buat orang aja gitu kalau klik keranjang kuning.
Oke teman-teman, itu dia ya cara aku kalau misalkan mau mempromosikan TikTok affiliate. Buat teman-teman juga yang masih bingung nggak punya sampel mau mempromosikan apa, boleh banget pakai tips dari aku yang download seperti ini, download videonya pakai video Cina. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.